Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini, boleh dikatakan pihak Telekom Malaysia hadir dengan beberapa perkara menarik. Mereka memulakan dengan memperkenalkan aplikasi HIP TV Everywhere secara rasmi untuk Android dan iOS, membolehkan pengguna mengikuti rancangan kegemaran mereka pada bila-bila masa menggunakan sebarang saiz peranti. Selain itu, Telekom Malaysia turut mengumumkan kerjasama dengan pihak Astro dalam menawarkan kandungan sukan terpilih melalui HIP TV. TM juga pada minggu ini membuka aplikasi HIP Me mereka kepada umum sekaligus menyertai industri aplikasi permesejan yang disertai WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Nintology pula pada minggu ini telah memperkenalkan tiga peranti baru mereka di mana ketiga-tiganya dijana menggunakan chip pemprosesan 4 teras daripada MediaTek serta menggunakan sistem operasi Android 4.2. Ketiga-tiga peranti di bawah keluarga U9 ini akan ditawarkan pada harga bermula RM1,099 dan akan dijual pada pertengahan Ogos ini. Sony turut tidak ketinggalan di mana pada minggu ini mereka melancarkan peranti Xperia Z Ultra secara rasmi di Malaysia sekaligus membolehkan pengguna tempatan mendapatkan tablet tersebut pada harga RM2,299 Malaysia. Pihak Sony Mobile Malaysia turut berkongsi mengatakan Sony Smartwatch 2 akan hadir ke pasaran tempatan menjelang penghujung September kelak. Dalam arena telekomunikasi pula, pada minggu ini, Salamphone yang telah beroperasi sejak 2011 menamatkan perkhidmatan mereka secara mengejut. Perkara ini membuatkan ramai pelanggan mereka kurang berpuas hati dan ingin penjelasan lanjut daripada pihak Salamphone. Altel pula pada minggu ini telah memulakan perkhidmatan mereka dengan bermulanya bulan Ogos dan memaparkan pelan prabayar melalui laman web rasmi mereka. Buat masa ini, pengedar Altel kelihatan lebih tertumpu di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan juga Johor. Altel turut mengatakan mereka akan menawarkan pelan pasca bayar tidak lama lagi. Dan akhir sekali, Motorola Mobility yang kini di bawah Google telah memperkenalkan peranti baru mereka, Moto X yang membawakan skrin bersaiz 4.7 inci, kamera 10 megapiksel clear pixel dan juga masa penggunaan sehingga 24 jam. Walau bagaimanapun, ia tidak diketahui lagi sama ada peranti ini akan memasuki pasaran tempatan ataupun sebaliknya. Jadi itu adalah antara rangkuman sepanjang minggu ini di Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan bagi mereka yang akan pulang berhari raya di kampung halaman, jangan lupa memandulah dengan berhati-hati mematuhi peraturan jalan raya dan kami ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dan juga maaf analog dan digital. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!